yang baru, harapan baru, kembali baru, Zelita tidak kalah semangatnya ini. Luar biasa. Iya. Yang baru datang. Nanti kita dihadiri sama Bung Danang dan Berto. Jadi dalam hal ini Pak Arjo dan Pak Danang waktu ada bulan, jadi untuk membersamainya gantian deh. Biar semua sampainya satu pelosok, Pak Danang, Pak Arjo, Berto, Pak Danang semua dikenal oleh masyarakat. Ini kita senang 17 Kapanewa. Tujuannya untuk apa? Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dengan pola hidup sehat. Di antaranya adalah harus rajin berolahraga 3 kali dalam 1 minggu. Karena sekarang pola makan yang tidak teratur, makanan-makanan instan, banyak sekali penyakit-penyakit. Jadi kita harus berbuka secara rutin 3 kali dalam 1 minggu. Pasti gak tahu gak? Cuman dalam berolahraga, untuk terbentuknya kesehatan yang bagus adalah olahraga yang berirama, olahraga yang ada hitungannya. Untuk apa? Untuk mengetahui tensi darah, jantung dan semuanya bergerak secara normal. Di sini kita disupport oleh Bapak Arjo dan Bapak Danang untuk mensosialisasikan di 17 Kapanewon. Di hari ini kita di titik ke 9, berarti masih ada 18 Kapanewon yang harus kita sosialisasikan untuk hidup sehat. Kegiatan kita di sini murni disponsori oleh Bapak Arjo dan Bapak Danang. Hasil dari gotong royong beliau, bukan dari APBD. Semangat ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua siap memberikan hati cintanya kepada beliau, Bapak Arjo dan Bapak Danang, untuk mengabdi ke Sleman, mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Jadi kita memilih pemimpin itu yang bisa mengayomi, bisa ngeresnani, bisa memberikan semuanya secara adil dan merata. Di sini Bapak Arjo dan Bapak Danang programnya cukup bagus. Satu Sleman cerdas, satu keluarga, satu sarjana. Jalan-jalan nanti bisa mulai diatur dengan rata. Tidak memilih kain sing kono sing tak kei, tidak. Akan menyasar lebih dulu yang mana yang memerlukan, tapi semuanya akan tersalurkan secara merata. Karena dengan jalan yang rata, jalan yang halus, semuanya akan bisa menjangkau dengan cepat. Seperti kalau ada sakit di pelosok, jalannya kurang bagus, otomatis mau menjangkau sakit terlalu jauh. Jalannya kurang bagus, tidak bisa ditangani dengan cepat. Untuk kesehatan, beliau mempunyai visi misi kesehatan masyarakat harus mencapai 100%. Dengan apa? Nanti bersama-sama membangun rumah sakit umum di daerah Sleman yang lokasinya bisa terjangkau oleh semua masyarakat Sleman.
Senang enggak? Dan memberikan gizi bagi ibu hamil dan balita secara merata, secara terprogram. Untuk apa? Untuk mengurangi bahkan darah stunting di Sleman tidak ada. Penanganan stunting harus ditangani dari dini. Dari dini itu dari sejak ibu hamil. Jadi nanti semua dikasih pelatihan-pelatihan baik ibu-ibu yang ada di posyandu posyandu pelosok, gimana caranya untuk bisa mengurangi bahkan menghilangkan stunting, biarpun itu nanti masih tetap ada, tapi darah cuma 0,8%. Karena Sleman itu kaya. Kaya kenapa? Banyak lahan-lahan pertanian yang bagus. Banyak lahan-lahan pertanian yang kosong. Sedangkan kalau itu benar-benar ditata dengan rapi, baik dari pola tanam, sarana dan prasarana, dari benih dan pupuk, Sleman itu hasil pertanian cukup bagus. Bahkan lebih untuk mencukupi masyarakat Sleman itu sisa. Kadang saya lihat wilayah Ringgir itu kalau kemarau kosong, padahal itu bisa dikelola. Sumber airnya bagus. Dengan apa sarana-prasarana? Kasih sumur bor. Kasih mesin sedot. Dengan secara merata, pasti Minggir tidak akan ada lahan yang kosong di musim kemarau. Benar banget itu ibu bapak-bapak. Tapi semua itu kuncinya harus adil dan merata. Tanpa harus memilah dan memilih. Karena program APBD pelatihan semua milik masyarakat Sleman. Jadi semua harus bisa tersasar dengan baik. Sarana prasarana termasuk jalan, sampah, dan rumah sakit harus bisa terjangkau untuk masyarakat secara bagus, secara merata. Setuju semuanya? Iya, mendukung beliau Bapak Ustaz dan teman-teman. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga, jaya. Ibu-ibu hari ini sehat, semangat, semoga hari ini dilancarkan, dimudahkan kegiatan kita ya sampai nanti selesai. Terima kasih Mbak Susi dan Ibu. Matur nuwun sudah bersamai sejak dari awal, kita luar biasa ya, dan timnya selalu solid, alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersama-sama, saya mohon izin Pak Danang hari ini tidak bisa hadir. Semoga tidak mengurangi semangat panjenengan semua karena ada kegiatan lain. Yang penting acaranya hari ini lancar, ibu-ibu sehat, senang, dan bahagia. Ya, semangat semuanya, saya mohon besok dukungannya, mohon izin. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya, sehat selalu. Amin.
Simba-simba ibu-ibu siap mendukung beliau Bapak Harjo, Bapak Danang. Ini khusus yang ibu-ibu lansia. Mbak. Terima kasih. Yuk, Mas Fadi, Mbak Maya, Mbak Epi dan teman-teman untuk durpresnya. Bapak sampe nang kabeh. Bareng dumi durpres rumangsa. Ya cukup. Cukup. Saatnya membaca. Membacanya. Durpresnya. Oke. Baik ya Ibu. Simak nomornya baik-baik. Kita bacakan 3 kali, lebih dari 3 kali. Buat Ibu.